Unboxing jajan. Hasil ikut arisan satu minggunya 10.000. Alhamdulillah. Nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Jumpa lagi ya di channelku Darmintul Family. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Kali ini itu ya, saya mau unboxing. Unboxing apa ya? Itu kan ceritanya saya itu di bos yang jualan aqua saya itu ada arisan satu minggunya 10.000. terus kemarin sampai hari puasa itu apa, arisan jajan kalau namanya. Arisan kan ada arisan uang, ada arisan jajan. Kalau di kakakku itu ada arisan sembako. Kalau arisan uang ya dapatnya uang. Kalau arisan jajan ya dapatnya jajan barang. Kalau arisan sembako ya harus dimintain sembako. Itu saya, kalau uang saya enggak ikut ya. Kalau uang saya nabung sendiri, kalau uang di celengan. Terus ini saya coba ikut itu arisan jajan, satu minggunya itu cuma 10.000. kan kalau orang jualan itu enggak terasa, terus ngambil 10.000 kan enggak terasa. Tapi kalau kita mau lebaran mau ambil 400 beli jajan itu terasa, kalau ibu-ibu lo ya. Kalau bapak-bapak mah nggak mikir kalau ini. Terus kalau sembako itu, arisan sembako itu saya satu minggunya itu 50.000 saya. Karena itu saya persiapan untuk ngasih THR pelanggan air saya biar saya nggak keberatan. Di kakakku itu ngumpul 2.200.000 ya. Kalau ini yang arisan jajan saya ngumpulnya, saya hitung kemarin 420. Dan berapa jajan apa aja ya, kita lihat jajannya. Ini jajannya kerupuk rambak. Ini mungkin kayak segini, ini katanya kayaknya ini seperempat ya, seperempat kayaknya. Kerupuk rambaknya 2 bungkus. Ini ada lagi kerupuk rambaknya. Jajanan ini kayak ciki-ciki gitu, satu. Terus jajanan ini kuping gajah kecil segini, paling ya 1 kilo. Ini 1 kilo. Ini permen Yupi. Ini minumannya, ini Teh Rio 2 kardus ya. Ini wafer nabati 1. Terus kongguan yang besar 1. Ini kalau beli sekarang 90 lebih, hampir 100. Terus ini apa? Apa ini? Crispy. Sama jelly. Jelly ini kesukaan anak kecil ini, saya mesti ada. Ini 1 kilo. Sama yang ini, keripik usus 1 kilo apa setengah kilo ya. Jadi macamnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama minumannya. Ini kalau satu meja itu udah penuh. Lumayan kan? Gini kalau pas bareng-barengan hari raya, kalau mau beli itu 500 mesti, belum kebutuhan yang lain loh ya. Jadi buat ibu-ibu, pesan saya yang rajin-rajinlah menabung. Jika ada kebutuhan kayak gini, kita nggak terlalu pusing. Apalagi kalau orang jualan, kan kalau orang jualan nggak tiap hari dapat uang, kan uangnya muter-muter-muter untuk beli dagangan lagi. Jadi kalau kita nggak menyisihkan, nanti kita kewalahan sendiri nanganinnya. Soalnya itu kalau mau hari raya kan, kalau saya ya, saya seperti
orang jualan kan ngasih persenan ke pelanggan kita. Terus kebutuhan kita sendiri, kalau kita punya mertua, kita juga ngasih mertua. Kalau saya, itu biasanya kalau hari raya, saya juga ngasih ke adik. Adik bapak itu bule, itu bule. Itu dulu yang merawat saya sejak kecil ya, aku anggap sebagai orang tua, aku juga ngasih ke dia. Ngasih ke dia berarti jatahnya udah satu, mertua satu sama saya kan tiga bagian. Kalau saya nggak nyicil kan nanti jadinya pengeluaran kan banyak. Ini kan saya ini udah cukup jajan untuk saya, jadi saya kurang dua bagian. Kalau yang untuk persenan orang beli air, itu udah di kakak saya. Jadi masalah urusan jajan lebaran sama persenan, saya udah tak mikir. Terus masalah uang, mau zakat, mau apa, itu kan biasanya kalau lebaran, biasanya kita yang ngasih keponakan lah, tetangga lah, apalah, itu uang celengan. Jadi iya, keadaan ekonomi kita itu harus pinter-pinter mengatur, jangan hari ini pas kebutuhan pengeluaran banyak, akhirnya kita nggak punya uang, kita cari pinjaman, itu jangan. Pokoknya nomor satu itu rajin-rajinlah menabung, intinya gitu. Kalau ibu rumah tangga harus pinter, misalkan suami hari ini bawa uang 70 ribu lah, misalkan sisa uang sayur 10 ribu itu sisakan, misalkan 10 ribu kalau satu bulan udah 300 ribu kan, kalau satu tahun lumayan kan untuk kebutuhan hari raya gitu. Jadi seorang ibu rumah tangga itu harus mempunyai ini, jangan uang hari ini kita habisin, nanti kalau mau itu kan namanya orang, kita nggak tahu sehat terus, kadang kita juga ada sakit, kadang kita ada tetangga hajatan apa gitu. Kalau bisa itu semampu kita, seitu kita, itu jerih payah kita, hasil kita itu apa, sesuailah. Jangan besar pasak daripada tiang, jangan pengeluaran lebih besar dari ada pendapatan, itu salah, karena nanti kitanya nanggung utang. Biasa kan itu, jangan utang, lebih baik kita ngirit cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Itu kalau itu saya, itu prinsip saya, mending saya nabung satu hari 10 ribu, nanti akhirnya dapat. Udah dulu ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat ya. Ingat ya, buat ibu-ibu rumah tangga, rajin-rajinlah menabung. Jika pas ada kebutuhan mendadak, kebutuhan banyak, kita enggak pusing. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan tombol notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.